beberapa waktu lalu, salah satu survei menggelar koledeskop yang merangkum beberapa artis dangdut yang sangat ramai jadi perbincangan publik. Mulai dari Ayu Ting Ting hingga Darboy Gang sudah dirangkum. Selesai dilakukan perhitungan suara, akhirnya Lesti Kejora berhasil menyabet gelar pedangdut paling viral 2021. Lesti Kejora dikabarkan berhasil mengungguli pedangdut lainnya, termasuk Ayu Ting Ting yang hanya bisa bertengger di peringkat 2 dengan perolehan suara 2.195. Sepanjang tahun 2021, Lesti Kejora memang menjadi banyak sorotan netizen, terutama di kalangan para pecinta dangdut tanah air. Pasalnya, di tahun ini ia memiliki gawi besar Agustus lalu. Pernikahannya yang digelar dengan sangat megah dan mewah berhasil menyedot banyak netizen, termasuk pemirsa televisi. Seperti yang diketahui, pernikahannya disiarkan langsung oleh televisi Indosiar. Selain dari itu, polemik seputar dirinya pun kerap jadi bahan obrolan. Mulai dari kabar pernikahannya yang secara agama hingga momen kehamilannya. Begitulah informasinya. Kita doakan semua, semoga Lesti Kejora terus berhasil dan menyabet berbagai penghargaan ke depannya nanti. Dan semakin bahagia dengan keluarga kecilnya bersama Rizky Billar dan BBL. Dan terus mewujudkan mimpi-mimpinya yang belum tercapai di tahun 2022 nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.